kembali lagi bersama channel saya Ujang Brebes. Kali ini Ujang Brebes akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara memasang speaker di laptop maupun netbook ya sobat pro ya. Oke sobat pro yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video menarik dari saya sobat pro ya. Oke, kita mulai aja ke videonya, langsung aja check it out. Kali ini Ujang Brebes akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara memasang speaker di laptop maupun netbook ya sobat pro. Oke, yang pertama sobat pro itu harus nyalakan dulu laptop ya sobat pro ya. Oke, saya akan nyalakan dulu. Masukkan kontaknya ke ini, saklar. Dan kemudian sobat bro nyalakan juga speakernya ya sobat bro. Apabila sobat bro sudah memasang atau sudah nyalakan laptop maupun speaker, sobat bro itu harus nyalakan laptopnya ya. Kita tekan on. Oke, sebelum laptop itu nyala sobat pro harus punya kabel jack atau jack speaker ya. Ini seperti ini sobat pro. Nah, ini jack speaker. Ini saya pakai speaker aktif ya. Saya pakai Simbada, lumayan lah ya guys. Nah, ini saya pasangkan di belakang speakernya ya. Oke, apabila sobat pro sudah nyalakan laptop, kemudian sudah nyalakan speaker, tuh udah nyala ya. Kita tunggu aja guys. Oke guys, laptop saya sudah menyala ya guys ya. Oke, apabila laptop sudah menyala, tinggal sobat bro colokan aja ini ya sobat bro, jacknya itu di oke, bentar saya ambil biar kelihatan. Oke, nah sobat bro ini di sini guys. Nah, jacknya yang gambar headphone ya atau handset. Nah, ini yang ini ya sobat bro ya. Udah kelihatan kan yang ini? Nah, ini handset atau headphone ya. Tinggal colokan. Oke, apabila sudah seperti ini berarti sobat pro sudah bisa memasang speaker di laptop maupun netbook ya sobat pro. Bang, coba bang. Oke, kita akan coba guys ya. Sebentar, kita akan coba. Mana sih, mana. Oke. Oke guys, sembari kita mencoba, kita ke belakang, ke atas dulu. Mana ganjelnya, kok nggak ada. Oke. Oke guys, apabila sobat terus sudah pasangkan, sudah hubungkan jacknya dari speaker ke laptop, sobat terus tinggal nyalakan aja mau musik, mau video supaya kedengeran lebih bagus seperti itu ya sobat terus ya. Oke, saya akan coba salah satu sampel video. No sobat pro, sudah ya sobat pro ya, sudah nyala. Oke, itu aja yang bisa Ujang Brebes bagikan cara memasang speaker aktif di laptop maupun netbook ya sobat pro ya. Cukup gampang sobat bro, karena memang ini untuk pemula ya sobat pro ya, jadi bukan untuk para yang sudah biasa ya sobat pro ya. Oke, itu aja dari Ujang Brebes. Apabila ada pertanyaan tentang seputar game PlayStation 2, PlayStation 3, boleh komen di video saya, sobat pro ya.
tentang seputar vlog saya, boleh sobat bro. Oke, itu aja dari Ujang Brebes. Thank you.